Dalam rangka mengenang 9 tahun almarhum Allahu Yahram, Antri Guru Takyai Haji Muhammad Harisa, Pondok Pesantren An-Nahla Makassar menggelar haul di Gedung Manunggal. Sejumlah tokoh agama hadir dalam kegiatan tersebut. Ratusan siswa dan alumni serta masyarakat menghadiri acara mengenang 9 tahun almarhum Allahu Yahram Andre Guruta, Kiai Haji Muhammad Harisa, yang dilaksanakan di Gedung Manunggal Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Minggu pagi. Dalam kegiatan tersebut berlangsung hikmat, dibawakan oleh Sayyid Abdurrahim Puang Makka. Tak lupa juga turut hadir para tokoh-tokoh agama, seperti Tuan Syekh Lokeman Hazli bin Azali, merupakan pimpinan pesantren Campak, Malaysia. Profesor Kiai Haji Najamuddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Misbahuddin, Kepala Kemenak Luwu Timur, serta Amar Ahmah, staf ahli Kemenpora sekaligus orang tua santri. Kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 8 WITA hingga pukul 13.30 WITA dan dirangkaikan dengan acara Tahrij Talabat Pondok Pesantren An-Nahla Makassar periode tahun pelajaran 2022. Rusmawan Dirara, Celebes TV. Muhammadin